Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir November lalu, memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih ingat nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya imbau aja, neng-neng-neng, hei, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hei-hei neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi.